Mas, gimana kalau ada karyawan Sarkawi yang di jalan? Oh, keluar langsung. Hari ini aku mecat 6 orang tadi. Makanya aku bikin postingan di IG itu tadi, sekalian ngajarin ke teman-teman lain pengusaha. Karena mereka banyak banget yang punya masalah dengan ketergantungan terhadap karyawan. Itu nggak bagus, nggak baik. Hari ini aku tadi ngeluarin 6 orang. Drivernya 4, kernetnya 2. Gara-gara kasus Sarkawi. Mas, itu yang di BB Paradas dijual apa gimana, Mas? Ya direhab, kalau udah pegang direhab terus ntar dijual. Apa mau beli? Sehari tidur berapa jam? 3-4 jam cukup pagi. Kalau nggak percaya ntar nih, tidur nih jam 2 apa jam 3 gitu, ntar jam 4 udah bangun. Sampai subuh, jam setengah 5 lah. Subuh ntar habis subuh biasanya aku nge-live lagi kan. Assalamualaikum, mas, salam dari Sukabumi. Waalaikumsalam, salam dari Coma. Waalaikumsalam, salam dari Mesir. Oh, jauh amat. Egypt, Egypt. Kairo, biasanya sekolah di sana ya? Apa kerja? Mas, gak mau bikin akun TikTok? Oga. Banyakan akun. Ini aja gue lagi pengen nyari orang buat kontak manager, buat megang akun-akun media sosial. Udah dapet sih, Fatima. Mas, Kudus hujan nggak? Dingin, dingin, tapi nggak sedingin sikap dia sih. Kabar Mas Aho, baik-baik aja, lagi liburan di kampung halaman. Jam 1 malam yang nonton udah 5.000. Uploadnya jam 1 malam, yang nonton 5.000 orang. Emang kalau nggak Rian Mahendra nggak ada nih begini. Mas, santrinya kerapia lagi perlu bantuan buat bangun pondok di Riau. Ngebor sumur gen wuduni santri, mau tahu. Ini kayak gini nih loh yang salah. Aku tuh sering banget bilang ke kalian, kalian tuh kalau memang butuh bantuan dan memang ada yang perlu dibantu, menurut kalian urgent, ya kalian tuh dateng ngajuin proposal ketemu Pak Haji. Mana ada sih orang minta bantuan lewat komen IG apa komen FB apa komen YouTube. Itu loh salahnya kalian itu. Sendirian aja Mas Ren, enggak, sama kalian nih, sama 223 orang. Kadang kalau kita lagi ngulas-ngulas enak-enak juga ya. Ngulas maksudnya nge-live gitu sambil ngulas-ngulas komenan apa postingan-postingan orang gitu kan. Mas, aku kaget karena sama statement Mas Rian kalau velg Alcoa. Iya, karena apa namanya, bukan Alcoa yang salah. Cor-corannya ini yang ternyata ganasnya minta ampun, Mas. Tol ini ganasnya minta ampun. Gak terlalu signifikan jadinya. Mungkin kalau dipakai bis pariwisata signifikan banget. Ya ada, efisiensinya ada, cuman nggak terlalu signifikan lah. Jadi bukan prioritas jatuhnya. Apa nggak dapat SP dulu Sarkawian, Mas? Enggak lah. Itu hal yang udah diketahui siapapun dari awal. Kalau sekarang kalau karyawan udah dibilangin ada hal-hal yang nggak boleh kamu langgar, nggak boleh kamu deketin, nggak boleh kamu sentuh. Dari awal, terus tiba-tiba kita udah bilang sebelumnya, ini kalau lu pegang, kalau lu sentuh, kalau lu deketin, kalau lu jalanin, lu pasti keluar gitu. Terus kira-kira lu lakuin, terus lu berharap dapat SP gitu. Bangga lah, gak bisa. Pas lama di Pemalang, daerah mana Mas? Warung Pring. Mungkin kalau di aspal ada pengaruhnya Mas, pasti. Pasti pengaruh banget kalau buat jalan yang enggak Trans Jawa ya, tapi yang dipakai di Trans Jawa ini enggak terlalu signifikan. Kemarin Lusa jadi ke Malang, Mas, enggak jadi. Part 2 kapan diupload, Mas? Lusa mungkin ya. Belum selesai upload juga. Anak kedua yang cewek, Saila, Saili, Arina, Ray.
Pengalaman horor nggak usah begitu sih, gue sendirian ini. Gue seringan penakut. Apa gak dapet SP dulu mas yang sarawian? Enggak. Tanya lagi, udah jawab enggak. Mas Rian kalau buka distro nitip produk kaos boleh gak mas? Makasih. Kalian boleh nitip ke aku kalau kalian punya bahan, tapi kan harus pakai emblemku, harus pakai merek dagangku. Oh begitu penjelasannya mas, jadi paham sekarang. Apa nih penjelasannya mana? Rasanya gimana mas kalau misal mencat orang yang dekat sama Mas Rian? Misal sedih, sedih banget lah sedih. Karena 6 orang yang aku keluarin ini deketnya sama aku luar biasa. Biasa makan bareng, tidur bareng ibaratnya. Kerja bareng, tapi ya gimana lagi? Gak bisa. Jadi bahasanya bukan tega gak tega. Kalau gak tega, tega gak tega udah pasti gak tega. Siapa sih yang tega? Tapi itu tadi, kalau aku gak ngambil sikap, efek dominonya akan lebih berat lagi. Dan itu akan berpengaruh terhadap ribuan orang yang lain. Arina itu loh mas, aku suka, aku tunggu besarnya. Yes, sebagian udah. Yang dikeluarin kru daerah mana mas? Adalah, kalian gak perlu tahu orangnya. Salam daging Bojonegoro Mas Rian, waalaikumsalam. Sarkawi itu apa mas? Mencuri, naikin penumpang tanpa izin. Tanpa izin. Naikin penumpang ilegal, penumpang gelap. Salam saking Bojonegoro Mas Rian, waalaikumsalam. Tips biar kuat shift malam mas, kulino mas. Aku orang yang percaya bahwasanya tubuh itu berevolusi sesuai dengan kebiasaan, habit. Oh yang alkohol tadi. Jadi jangan nyalain alkoholnya. Emang infrastruktur jalannya sama operasional armadanya yang terlalu berat dan berlebihan. Geomile jangan nyepam terus, lu nyepam lagi gue blok. Mas bagi tips biar gak malas kerjain tugas. Ya, malas gak malas harus dijalanin karena itu kewajiban. Jadi gak ada tuh tips-tipsnya. Yakinin aja kalau itu kewajiban. Nonton live-nya Pak Haji mas. Warung Pring agak durennya mas, salam dari Moga, waalaikumsalam. Blik dikasih berapa armada mas? Untuk sementara ini satu dulu. Mas beli kaos dong, nah gitu dong emosi nanti. Kaos yang pertama kali keluar nanti, bulan pertama dua seri. Satu Hercules, yang satunya nah gitu dong emosi. Tapi ada sedikit beberapa perubahan konsep. Karena bahannya juga beda. Udah lama nyariin live Mas Rian, salam dari Jambi, waalaikumsalam. Bojonegoro angkatan pagi ada mas? Belum, gak ada. Sehari tidur berapa? Paling 4 jam lah, bikin rata-rata 4 jam, 5 jam mungkin. Kalau misal satu kru yang naikin penumpang gelap, terpas penumpang kru yang lain, apa semua kru? Oh gak bisa. Gak bisa kamu ngomong satu orang naikin, yang dua gak tahu, gak mungkin. Gak mungkin. Itu hal yang gak mungkin terjadi.